Ya, itu dia. Bikisan dari Sabah. Cerita pasal Mutiara. Ya. Mutiara awak tu memang dari mana tu? Saya mana nak cakap lah. Saya cari sendiri, jumpa. Okey, dan seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang ini, biasanya kalau pagi-pagi kita bersarapan macam contoh nasi lemak. Cekodok-cekodok. Cekodok-cekodok kan. Tapi sebenarnya, first time saya tengok ada orang bersarapan pisang goreng. Sebab apa saya tanya dekat ni orang sebelah saya ni, ada ke orang-orang KL makan pisang goreng pagi-pagi? Eh, ada. Sebab dia buka kedai pagi-pagi. Eh, memang buka kedai pagi. Wah, tapi kita nak kenalkan dulu, Jit. Okey, siapakah wanita di sebelah anda tu, Fad? Okey, ini dia. Dia ni apa nama? Toke goreng pisang ni. Di sebelah saya namanya ialah mana-mana tadi? Nur Fizli binti. Kak P. Kak P nama dia. Kak P. Kita bagi Kak P, orang dah kenal dah. Kan, Kak P kan? Yes. Okey, tak pun nama sebenarnya Nur Fizli. Jauh tu. Fizli Kak P. Macam mana boleh dapat Kak P tu? Macam mana? Sebab kebanyakan peminat-peminat dia pisang cheese. Oh, ingatkan peminat dia? Kita pun takut. Tak. Okay. Peminat-peminat dia pisang cheese. Okay. Dia memanggil saya gelaran tu sebenarnya. Kak P, Kak P tu maksudnya Kak Pisang? Yes, betul. Oh, ya ke? Tadi saya tanya dia. Dia kata, tak apalah, nanti saya jawab. Oh, rupanya Kak P, Kak Pisang rupanya. Kak P tu Kak Pisang. Betul. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu P tu sebenarnya for pisang. Itulah, dia segan kot nak tanya awak kan? Okey, dan seperti mana kita tahu, Jit, biasanya kalau kita ni orang Johor, Jit. Betul. Kan kalau makan goreng pisang, cicah, kuah, kicap. Ya Allah, sedapnya betul. Okey, tapi kalau kita lihat dekat sini, masyarakat sekarang ini dia dah pandai, kan? Hipster, kan? Pisang tu dia letak cheese, betul. Letak coklat. Jadi macam mana Kak P pula? Kak P, dia pisang, pisang? Comel dia, pisang. Pisang cheese ni. Antara... Baju baru kita orang pun pisang. Serius? Yes, serius. Oh, kan boleh bagilah, kan? Boleh. Okey, cerita sikit. Macam mana pisang ni? Jenis-jenis pisang yang awak jual ni? Jenis, kita ada sebenarnya ada 6 flavor. Okey, flavor. So, kita ada salted caramel, kita ada chocolate cheese yang top. Ini salted caramel dengan chocolate cheese. Ada original, ada cinnamon, Nutella. Kita ada special, TPC special akan keluar every month. Setiap bulan lain-lain resepi lah. Ada satu flavor baru yang kita akan keluarkan. Okey, dan biasanya untuk pisang Kak P sendiri lah kan. Pisang yang digunakan sebab kita nampak di hadapan tu ada pisang. Jadi mungkin rahsia untuk Kak P sendiri tu menggunakan pisang apa? Banyak kan jenis pisang? Tak ada rahsia, sebenarnya ini adalah pisang abu. Pisang? Pisang abu. Pisang abu. Dia bukan pisang ali, tapi pisang abu. Pisang abu kan. Okey. Pisang abu ni sebenarnya memang macam Kak P ni memang guna satu jenis pisang lah. Pisang abu. Yes, kenapa agaknya memilih pisang abu ni? Kesian Ali semua. Sebab pisang abu ni paling manis dan paling sedap sebenarnya. Dan mahal eh pisang abu ni? Yang pisang paling mahal adalah pisang tanduk. Tapi anak-anak muda, orang-orang muda dia tak reti sangat nak makan pisang tanduk. Dia generasi saya dia pandailah makan. Walaupun namanya nama klasik abu, kan? Tapi budak-budak suka makan pisang. Betul. Sebab kita dah biasa dengan the taste sebenarnya. Oh, the taste. Jadi ada rahsia juga, Afad, sebenarnya untuk Kak P sendiri. Kalau kita tengok daripada yang ini, yang raw ataupun yang tidak digoreng, yang dah sudah digoreng tapi tak diletakkan sebarang perasa-perisa, dia punya crunchy tu saya rasa dah tadi. Saya dah rasa. Rangup. Sangat rangup dan dia ada rahsia tersendiri, betul? Kita dah buat R&D untuk tepung almost 1 year untuk dapatkan resepi tu. R&D sendiri tau, tepung. Oh, tepung sendiri? Setahun kita buat R&D tepung. Wow, jadi kalau dah buat apa nama R&D selama setahun, jadi kita pun boleh tahulah dia punya kesedapan dia macam mana. Tapi itu satu rahsia. Yang paling ni, yang ini kita paling suka sebab biasanya dibungkus dengan plastik. Kan? Kotak ini sebenarnya boleh dipanaskan dalam? Microwave. Microwave pula. Nampak? Dia memang dibuat untuk dipanaskan dalam microwave. Kalau macam you bawa balik kan, dia dah sejuk, dah bawa balik, panaskan balik, boleh makan insyaAllah. Dan dia boleh tahan selama 2 hari sebenarnya. 2 hari? Tahan 2 hari eh? Simpan dalam peti sejuk lah. Jadi saya dah tahu dah, lepas ni kita siap simpan kat bawah. Jadi ada semua yang nak bajet-bajet kan, khususnya student kan, tak ada duit kan, petik pisang goreng ni, tahan 2 hari. Sehari makan 3. Sehari makan 3 kan? Tak, 2 hari kalau tak makan. Oh, tak makan. Kalau makan habis. Tapi sekejap ya habis ni kan. Tak kan. Betul. Okey, setakat ini, dah berapa bulan sebenarnya menghasilkan? Ataupun tahun sebenarnya? Dah tahun, tahun ke berapa? 3 lebih. 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Okey. Jadi, bagaimana, dah berapa franchise sebenarnya? Dah ada 4 cawangan. Kita ada di Kelanjaya, Bangi, Selayang dan Shah Alam. Banyak dah. Saya tengok Kak P sekarang ni umur apa ni sekarang ni?
Saya 31 tahun. Eh, sebaya? Ya ke? Oh. Allah. Nampak tak? Eh? Walaupun muda, 31 tahun sebenarnya, ianya macam apa salah satu daripada pemangkin lah, untuk generasi-generasi muda di luar sana tu yang kata orang tu nak berniaga. Kan? Jangan ingat bahawa kita muda-muda tak boleh berniaga kan? Ada empat cawangan dah ni. Kalau lelaki empat cawangan tu lain kan? Ini kalau wanita empat cawangan berniaga tu dah kira hebat. Ini wanita hebat. Ini lelaki dan perempuan. Kapi, okay, saya sebelum ni ada juga rasa kan pisang goreng-pisang goreng cheese ni di tempat-tempat lain kan. Nak tanya pula Kak Pi, apakah yang membezakan Kak Pi punya pisang cheese ni special dengan di tempat lain? Okay, sebenarnya kita punya rasa yang paling utama adalah kita punya tepung dan pembuat, orang yang membuatnya. Wow, chef ni. Sebab kita kena buat dengan kasih dan sayang. Okay? Dan salah satu adalah kita punya salted caramel sauce. Okay. Ini adalah homemade. Kita buat sendiri, bukan on shelf. Kita kena buat, menghasilkan dia ni dalam tempoh masa 2-3 jam. 2-3 jam. So kita punya production akan siapkan salted caramel ni untuk kegunaan hari-hari. Ingatkan sos tadi? Bukan, ni salted caramel. Salted caramel, okey. Dia adalah top flavor kita. Itulah dia. Macam saya cakap tadi, betul ke orang-orang KL ni makan pisang goreng pagi-pagi ni? Betul ke? Betul. Kalau tak percaya, datang ke kedai. Kedai buka pagi-pagi? Kedai kita dah sampai pukul 8.30 pagi. Dan kita ada delivery. Jadi sebenarnya, kedai kami buka jam 7. Okey. Jadi kena, chef kena bangun awal Biasa orang bangun awal buat breakfast macam contohlah buat apa nak kena goreng ayam apa tu dia goreng pisang. Tapi ada delivery kan. Jadi kalau kami di office kalau nak boleh telefon lah. Ya, betul. Okey, jadi untuk menghubungi ataupun nak scroll nak tengok. Boleh. Tengok tu kat mana? Instagram. Masuk pada kita punya Instagram, The Pisang Cheese dan juga Facebook kita The Pisang Cheese ataupun kalau nak call 013-398-6461. Ini nak tanya juga macam pisang goreng kan. Okey, kita tahu tadi awak dah cerita pisang yang digunakan pisang abu. Pisang abu ni sebenarnya dari kampung ke ataupun tanam sendiri ke? I wish saya boleh tanam lah. Boleh tanam sendiri. Saya boleh ni. Salurkan. Okay, nanti kita kontak-kontak. Senang nak dapat pisang abu ni? Sebenarnya susah. Sebab dekat Malaysia susah nak dapat pisang sekarang. So kita ada banyak supplier dan kebanyakan pisang kita bukan datang daripada Malaysia. Dia daripada luar. Jadi stok pisang abu ni memang sentiasa ada lah untuk awak punya franchise. Sentiasa ada. Alhamdulillah. Kita ada supplier yang bagus. Okey. Dan yang terakhir sekali mungkin Kak Pi nak promote awak punya kedai dekat mana, Instagramnya apa, silakan. Boleh datang ke kedai kami di Kelana Jaya. Kelana Jaya di depan Wisma FAM. Okay. Di Section 5. Bandar Baru Bangi, Selayang dan Kuih. Semua boleh dilihat dekat kita punya Instagram, The Pisang Cheese dan Facebook Instagram, Facebook juga The Pisang Cheese. Buka setiap hari lah. Buka setiap hari. Kita tutup hari Isnin. Hari Isnin memang semua outlet tutup. Kita tak nak Mondays blues lah. Okey, memang sangat sedap dan rangup, Afad. Jadi awak boleh rasa kejap lagi ya, Afad dah mati. Macam saya cakap tadi, kalau orang jual ada pisang, ada ni, cicak. Ada juga kan? Tak ada. Walaupun saya orang Johor Tegar dan sampai kicap Tegar, tapi kita tak buat. Okay, susah nak cari yang betul-betul kuah kicap sedap. Kan? Apa, kita salurkan. Jadi apa? Ini dia tak dijual. Kalau tak ada cheese, dia takkan jual. Itu permintaan. Betul. Kalau ada permintaan untuk tak ada cheese, dia takkan jual sebab memang dia jual pisang memang cheese. Memang kita pisang goreng cheese sahaja sebenarnya. Okey, saya nak sambung makan. Jadi kita rehat sekejap, Afad. Okey. Sekejap kita kembali semula untuk topik yang lebih menarik mengenai sedekat UPNM. Ya, apa kata kita terus berehat seketika.